Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarh An-Nuniyah yang menjelaskan tentang sifat-sifat surga dan penduduknya. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah memasuki pasal yang menjelaskan tentang pakaiannya ahli surga, bahwa mereka di dalam surga ibaratnya seperti raja-raja, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada mereka berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan-kenikmatan yang lebih daripada hanya sekedar sebagai seorang raja di dunia. Mereka bertelekan, mereka bersandar di atas singgasana-singgasana mereka, didampingi oleh bidadari dalam keadaan di atas kepala mereka mahkota yang penuh dengan hiasan diletakkan di atas kepala mereka. Namun kita menyebutkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beberapa pengumpul kitab-kitab hadis seperti Al-Imam Al-Baihaqi, demikian pula dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi yang telah kita sebutkan kemarin. Yang kedua, dua riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah, dilemahkan oleh Al-Syaikh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Namun di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut telah jelas sekali dalam surah Fatir ayat 33, di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang keadaan ahli surga, bahwa orang-orang yang masuki jannatu adn, mereka akan diberikan berbagai macam perhiasan berupa gelang-gelang dari emas yang murni, yang mereka menghiasi tubuh mereka dengannya, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita. Lalu beliau berkata rahimahullah, wa amma thiyabu ahli jannah, adapun pakaiannya penduduk syurga, faqad qala ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman menjelaskan tentang itu dalam surah Al-Hajj ayat 23. Allah Azza wa Jalla menyatakan, walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalam syurga adalah pakaian sutra. Pakaian sutra. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 31. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabraq." Dan malaikat penduduk syurga itu mereka memakai pakaian-pakaian yang berwarna hijau
yang pakaian tersebut dari sundus dan dari istabrak. Sundus dan istabrak, keduanya dari jenis sutra. Kata para ulama al-mufassirin bahwa sundus jenis sutra yang sifatnya halus, sedangkan istabrak adalah jenis sutra yang tebal. Ya, wallahu alam bisawab tentang hakikat sundus dan istabrak yang terdapat di dalam syurga. Tentunya lebih nikmat, lebih indah, ya, dan lebih enak ketika dipakai oleh ahlul jannah. Qila as-sundusu ma raqqa min ad-dibaji. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-sundus adalah yang halus dari sutra. Wal istabrak, sedangkan al istabrak ma ghalidha minhu au huwa as-safiqu, yaitu yang tebal. Ya. Jadi kalau sundus yang tipis, maka al istabrak adalah yang tebal. Ini satu pendapat. Wa qala Zajjaj, dan berkata Zajjaj dalam menjelaskan kedua istilah tersebut, huma naw'an min al-harir, keduanya adalah dari jenis sutra. Dari jenis sutra. Yang telah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya bahwa ahlul jannah mereka mengambil bahan dari pakaian-pakaian mereka tersebut dari bahagian dari pohon-pohon yang tumbuh di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dari pohon tuba yang diambil dari bagian dari ranting-rantingnya. Walamma kana abhajul alwani al-akhdara wa alyanul libasi al-harira, maka tatkala ya warna yang paling baik, ya, tatkala dipandang itu adalah berwarna hijau, demikian pula pakaian yang paling halus adalah kain sutra. Faqad jama'a Allahu li ahlil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala pun menggabungkan dua kebaikan itu bagi penduduk syurga. Baina husni mandharil libas waltidadil aini bihi, antara enaknya ketika dipandang pakaian tersebut dan lebih enak lagi tatkala kita memakainya. Wa baina nu'umatihi waltidadil jismi bihi, dan semakin enak lagi ketika kita memakainya. Ahlul jannah memakai pakaian tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara dua kenikmatan itu. Enak dipandang dan lebih nikmat lagi ketika dipakai pakaian tersebut oleh mereka. Sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada putus-putusnya. Walakin yang bagi ayu'lam. Nah, kata beliau, akan tetapi di sini hendaklah kita mengetahui anna hariral jannati raqiqahu wa istabraqahu, bahwa sutra yang ada di dalam surga, baik yang tipis maupun istabrak yang tebal, lam takhruj khuyutuhu min tilka dudatil ma'rufah bidudatil qaz. Ya, maka itu benang-benangnya, benang-benang kain sutra yang ada di dalam surga itu tidak berasal dari cacing yang dikenal sebagai cacing sutra, ya kan? Kalau yang kita kenal di dunia ini, ya, kain sutra itu berasal dari, ya, cacing yang disebut dengan, ya, ulat sutra, ulat. Nah, maka dari sanalah kemudian mereka memprosesnya akhirnya menjadi benang-benang sutra tersebut. Nah, di dalam syurga tidak demikian. Nah, allati tabnihi min fawqiha thumma takhruju minhu wa ta'udu tayaraniha, yang mana ulat tersebut memiliki proses-proses, ya. Nah, yang dibangun dari atasnya kemudian keluar dari kepompongnya kemudian kembali dan terbang kemudian terus melakukan proses seperti itu. Nah, maka benang-benang yang terdapat di dalam surga tidak demikian. Ya, wa kadzalika lam yunsaj hadzal harir ala anwalin ka hadhihi allati nansiju 'alayha thiyabana
allati nattakhidhuha minal qutni awil kattam. Ya. Dan demikian pula tidak ditenun sutra itu yang terdapat di dalam surga dengan model-model cara penenunan seperti yang kita ketahui di dunia, di mana kita menenun pakaian-pakaian kita dari benang-benang yang berasal dari al-qutn ataukah dari al-kattan, apakah dari kapas atau dari al-kattan, ya, sejenis pohon namanya al-kattan. Ya, enggak tahu bahasa Indonesianya apa, ikhwan. Ya, tanaman yang bunganya itu seperti bintang. Bintang 5. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Walakinna hadzal harira sun'atul rahman. Akan tetapi sutra yang ada di dalam surga itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Takhruju hulaluhu min syajaratin fil jannah, yang mana keluar, ya, dari benang-benang sutra tersebut, kain sutra itu keluar dari sebuah pohon yang terdapat di dalam surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan itu adalah pohon tuba. Tatafattahu akmamuha anhu kama tatafattahu syaqaiqun nu'man. Ya. Maka keluarlah dari sela-sela pohon tersebut, lalu kemudian diambillah itu, jadikan sebagai kain sutra yang ada dalam surga, sebagaimana diambilnya dari jenis tanaman yang namanya syaqaiqun nu'man. Wallahu a'lam tentang hakikat dari tanaman yang jelas ini, nama tanaman syaqaiqun nu'man, diambil darinya lalu kemudian dibuat jadi benang, lalu kemudian di pabrik menjadi kain. Walhasil bahwa hadis-hadis menyebutkan bahwa kain-kain sutra tersebut itu diambil dari pohon-pohon yang terdapat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi an Abdullah bin Umar. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Umar, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an thiyabil jannah. Bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pakaian di dalam surga. Atakhluqu khalqan atau atukhlaqu khalqan am tunsaju nasjan. Apakah pakaian di dalam surga itu diciptakan secara langsung? Ya. Ini langsung jadi seperti itu. Jadi tanpa mengalami proses. Ataukah ditenun? Ya. Dari benang lalu kemudian ditenun. Lama-kelamaan menjadi kain. Lalu kemudian dibuatlah jadi pakaian. Atau langsung diciptakan dalam keadaan seperti itu? Nah, sempat Rasulullah SAW ditanya seperti ini. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'atan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam. Ya, biasanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, maka ini menunjukkan bahwa beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala aina sa'ilu an thiyabi ahli al-jannah. Setelah itu beliau pun mengatakan, mana tadi orang yang bertanya tentang pakaiannya penduduk surga? Ya. Faqala ha huwa dha ya Rasulullah. Ini dia wahai Rasulullah. Orang yang tadi bertanya tentang pakaian yang dipakai oleh ahlul jannah. Qala la. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali tidak. Yani tidak sama sekali. Bal yushaqqaqu anha thamarul jannah. Bahkan diambil pakaian tersebut dari buah yang terdapat di dalam surga. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu. Diambil dari buah yang terdapat di dalam surga. Nah, buah dari pohon. Namun riwayat ini dilemahkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, sedangkan hadis-hadis yang sahih yang telah kita sebutkan bahwa pakaian ahlul jannah itu berasal dari sela-sela pohon-pohon yang terdapat dalam surga.
Wa an Abi Sallam al-Aswad qala, dan dari Abu Sallam al-Aswad beliau mengatakan, sami'tu Aba Umamata yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengarkan Abu Umamah memberitakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ma minkum min ahadin, tidak seorang pun dari kalian, yadkhulul jannah, yang telah masuk ke dalam syurga, illam talaqa bihi ila Tuba. Nah, melainkan ya, ketika dia telah masuk ke dalam syurga, maka dia langsung menuju ke satu pohon yang namanya pohon Tuba. Ya, yang terdapat dalam syurga. Fatufattahu lahu akmamuha. Lalu kemudian terbukalah ya, dari bagian ranting-ranting pohon Tuba tersebut. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu ya ikhwan, bahwa ahlul jannah ketika mereka masuk syurga dalam keadaan mereka tidak berpakaian. Maka pada saat mereka baru saja masuki syurga tersebut, maka mereka langsung menuju pohon Tuba, lalu terbukalah di antara sela-sela pohon tersebut. Fayakhudhu min ayyi dzalika sya'. Nah, maka setelah terbuka, maka sudah tersedia di sana pakaian-pakaian ahlul jannah. Maka penduduk surga ini mengambil dari pakaian itu yang mana saja yang dia inginkan. Ya. Abyad, ada yang warna putih. Ya. Wa insya'a ahmar, kalau ingin ambil yang warna merah. Wa insya'a akhbar, kalau dia ingin ambil yang warna hijau. Wa insya'a asfar, kalau dia ingin ambil yang warna kuning. Wa insya'a aswad, kalau dia ingin ambil yang warna hitam. Yang mana saja yang dia inginkan, dia boleh mengambilnya. Ya, gratis, bukan diskon lagi, gratis. Ya, nah, free apa namanya? Hah? Nah, hah? Apa tahu? Gratisan, nah. Nah, kalau bahasa Arabnya majanan, bahasa Amiyahnya balash, ini bila syek, ya. Tak perlu bayar lagi. Nah, ambil mana saja yang diinginkan. Beda kalau di dunia. Cari pakaian yang agak bagus dikit, wah harganya bagus juga. Nah, kita ingin pilih lagi yang lebih bagus lagi mutunya, wah lebih bagus lagi harganya. Lebih naik lagi, lebih mahal lagi. Nah, kalau dalam surga, cari pakaian yang paling indah. Ya, sesuai dengan selera. Apa yang dia senangi? Dia ambil yang mana saja. Wa mithlu syaqa'ikin Nu'man wa araqqu wa ahsan, seperti syaqa'ikun Nu'man. Ini Pak jenis tanaman ya. Wallahu a'lam bissawab tentang kondisi tanaman ini. Namanya syaqa'ikun Nu'man. Bahkan lebih baik, lebih halus dan lebih indah. Nah. Wa hadhihi al-hulalu fi baha'iha wa husniha, dan pakaian-pakaian ini yang akan dipakai oleh ahlul jannah dalam keindahannya dan ke cantikannya, la yamassuhad danas, ya, tidak akan disentuh oleh kotoran, jadi tidak ada nodanya. Nah, tidak ada kotorannya, nggak perlu pakai rinso kalau dicuci, tidak ada kotornya, wal wasah, nggak pernah kotor, ya, kalau dipakai itu nggak memberi bekas gitu, nggak ada dagingnya. Nah, kalau ahlul jannah bersih kan. Nah, ya. Alladhi yusri'u biha ilal bala wa tamazzuq. Yang mana biasanya kalau pakaian tersebut, pakaian di dunia, ya, sangat cepat sekali untuk menjadi usang, ya, atau kasobek. Tapi dalam syurga tidak demikian. Idh laysa lil bala 'alaiha min sabil. Tidak ada usangnya pakaian penduduk syurga itu. Jadi kalau mereka mengganti pakaian, mereka minta tambahan pakaian, bukan karena pakaian yang dahulu mereka pakai sudah usang, sudah tua, luntur warnanya, tidak, baru terus. Nah. Ya. Wa nasiful wahidati min nisa'il jannah, bahkan kerudung, ya, penutup kepala, ya, satu buah penutup kepala yang dimiliki oleh wanita-wanita dalam surga, wa huwa khimaruha ala ra'siha, yaitu penutup kepalanya, ya, la yakumu bi tsamanin
min athmani hadhihi dunya. Itu tidak bisa dibeli dengan satu harga dari harga-harga di dunia ini. Ya. Anda mengumpulkan seluruh harta benda di dunia ini. Dari emas, dari perak, ya. Kemudian uang dengan berbagai macam mata uang. Ya, mau dolar, mau ringgit, mau real, mau apa itu? Apa mata uang yang baru itu namanya? Euro, ya. Dan yang lainnya, kumpulkan semuanya itu untuk beli satu buah kerudung milik wanitanya, milik bidadari, wanitanya ahli surga, enggak bisa dibeli. Kenapa? Kerudung ini jauh lebih mahal dari ya harta dunia. Khairun minad dunia. Lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Nah itu satu. Lah gimana yang lainnya? Nah. Ini hanya penutup kepala saja. Nah. Subhanallah. Rawal Imamu Ahmad fi musnadihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini sahih ya. Dalam musnadnya dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la qaidu sawti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa mithluha ma'aha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la qaidu sawti ahadikum. Sawti itu cambuk. Ya. Cambuk. Qaid itu kadar. Jadi kadar cambuk salah seorang kalian dari surga itu lebih baik dari dunia dan semisal dengan dunia itu lagi bersamanya, dua kali lipatnya dunia, ya, maka lebih mahal kadar cambuk yang ada di dalam surga. Apa maksudnya itu kadar cambuk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, ya tentunya beliau ya berbicara dengan khitab, dengan ucapan yang difahami oleh orang-orang Arab. Kebiasaan orang-orang Arab dahulu, ya, kalau mereka sedang melakukan perjalanan safar, dan mereka menunggang kuda, ya, mereka kan ada cambuknya, cambuk untuk mukul kudanya, biar lari lebih kencang lagi. Nah, tatkala mereka hendak istirahat di suatu tempat, misalnya suatu lembah, itu mereka berlomba-lomba untuk mencari tempat yang teduh untuk mereka jadikan sebagai tempat istirahat. Agar mereka tidak kedahuluan oleh teman-teman yang lain, ya, maka mereka biasanya sebelum mereka turun dari kudanya, supaya tidak didahului oleh yang lain, mereka sudah melemparkan cambuknya. Itu milik saya, gitu lah. Itu adalah tempat saya akan berteduh nanti. Sehingga kalau di mana cambuknya itu jatuh, ya, maka yang lain tidak boleh lagi untuk mengambil tempat tersebut. Itu berarti tempat pemilik cambuk itu. Nah demikian pula yang lainnya, mereka lemparkan cambuk agar tidak didahului oleh yang lainnya. Ya. Nah, begitu keadaan mereka. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La qaidu sauti ahadikum." Nah. Kadar tempat cambuknya salah seorang kalian. Ya, cambuk seberapa besarnya? Nah, ketika cambuk itu dibuang, dia akan tergeletak di atas tanah. Lah, berapa yang dia ambil dari tanah tersebut? Tentunya sangat kecil sekali, iya kan? Cambuk hanya seberapa besarnya. Kira-kira kalau kita ukur meter, ya mungkin dah 2 meter lah. Ya. 2 meter. Nah, seukuran seperti itu, ya, seukuran 2 meter itu, dari tanah yang ada di dalam surga, ya, itu jauh lebih mahal dibandingkan seluruh dunia ini, tambah lagi satu dunia yang lain kalau ada.
Ya. Jadi kita kumpulkan dunia ini, dunia tentunya dengan segala isinya. Ya. Tambah lagi dunia yang lain untuk membeli 2 meter yang ada di dalam surga, enggak bisa. Terlalu mahal tanah yang ada dalam surga itu. Enggak bisa dibandingkan. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan indahnya surga itu. Lah kerikilnya saja dari mutiara yakut. Ya tentunya mutiara dalam surga jauh lebih mahal daripada dunia. Nah, dari sini menunjukkan ya pun bahwa memang dunia ini gak ada harganya sama sekali. Nah, tidak ada harganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janah ba'udah, ma saqa kafir syarbata ma." Kalau sekiranya dunia ini punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya harga yang harganya itu seberat sayap nyamuk. Berapa beratnya sayap nyamuk itu? Hah? Kalau dunia itu punya nilai seberat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang kafir tidak akan diberi kesempatan untuk minum. Mereka akan kehausan di dunia ini. Cepat matinya. Tapi kenapa orang-orang kafir itu dalam keadaan ya diberikan harta yang melimpah, nah, bersenang-senang, ya, minum dari rezeki Allah Subhanahu wa taala seenaknya. Sementara mereka kafir. Mereka bermaksiat. Mereka melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tidak ada nilainya dunia ini. Nah, maka bagi orang-orang yang berakal, maka mereka tidak menganggap dunia ini melainkan hanya sebagai perantara untuk menuju kepada akhirah, tempat yang lebih kekal. Nah, ya, bayangkan sekadar cambuk itu saja tidak ada artinya dunia ini. Wala qabu qausi ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa mithluha ma'aha. Ya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kadar kaus. Kaus itu busur, ya. Untuk melesatkan anak panah, iya kan? Nah, ini busurnya, itu kaus namanya. Ya. Nah, sekadar tanah yang ada dalam surga itu sebesar satu kaos, ya, sebesar busur itu milik salah seorang kalian dari surga itu lebih mahal, khairun minad dunya wa mithluha ma'ah, lebih mahal dari dunia ini dan segala isinya, tambah lagi dunia yang lain. Nah, wala nasifu imra'atin minal jannah khairun minad dunya wa mithluha ma'ah. Dan sesungguhnya nasibnya tutup kepalanya seorang wanita dalam surga itu lebih mahal dari dunia dan semisal dunia itu lagi bersamanya. Qala qultu ya Rasulullah, lalu Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man nasif?" Apa yang dimaksud dengan an-nasif? Qala al-khimar, yaitu al-khimar, penutup kepala. Wa rawat Tabrani fi mu'jamih, dan diriwayatkan pula oleh At-Tabrani dalam Mu'jamnya, min hadis Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannata ka'anna wujuhahum daw'ul qamari lailatal badr, bahwa kelompok yang pertama yang akan memasuki surga seakan-akan wajah mereka itu seperti cahaya bulan di malam bulan purnama. Sangat terang sekali, ya, bersinar. Wa zumratu tsaniyah, dan kelompok yang kedua, ala launi ahsani kaukabin durriyin fis sama. Cahaya mereka itu seperti warna yang paling indah dari bintang, ya, yang terang di langit. Naam. Likulli wahidin minhum zaujatan minal huril 'ain. Setiap dari mereka, kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua, masing-masing mendapatkan hadiah.
yaitu dua istri dari bidadari, ya, dari al-hurul 'ain. Nah, pernah kita singgung kenapa bidadari itu dinamakan al-hurul 'ain. Nah, masih ingat? Hah, Pak Andan. Nah, ya sudah lupa ini. Perlu meroja bidadari. Hah, Tuan Rahman. Kenapa dinamakan al-hurul 'ain? Hah? Enggak pernah disentuh dari sisi mana? Nah, Pak Suwer. Ah, itu. Matanya sangat hitam. Nah, ngeri kalau matanya sangat hitam. Yang hitam sangat hitam, yang putih sangat putih. Nah. Ya, kalau hitam semua, yang ngeri namanya itu. Nah. Maksudnya bundaran hitamnya itu sangat hitam sekali. Nah. Yang putih sangat putih, jernih. Nah. Ada pula yang mengatakan namakan al-hurul 'ain karena ya membikin suaminya itu sempoyongan. Bikin apa? Linglung itu. Ya. Kok ada wanita cantik ini? Nah. Ya. Ada namakan al-hurul 'ain. Nah, setiap dari mereka dapatnya dua, poligami. Ya. Nah. Ala kulli zaujatin sab'una hulla, setiap istri itu punya 70 pakaian sutra. Ya. Nah, ketika mereka sekali pakai 70 itu. Sekali pakai 70. Yura mukhsuqiha min wara'i luhumiha. Tatkala mereka memakai 70 sutra itu pun masih terlihat betisnya. Ya. Bahkan sampai sum-sumnya itu terlihat dari belakang tulangnya, dari belakang dagingnya. Ya. Subhanallah. Nah, jadi daging terlihat lagi. Di dalamnya terlihat. Nah, 70 lapis pun masih terlihat. Kama yura asyarabul ahmar fi zujajatil bayda. Ibaratnya seperti terlihatnya minuman yang berwarna merah, ya, ketika gelasnya itu gelas yang berwarna putih. Nah, bagaimanapun tebalnya gelas yang namanya kalau kaca, ya, taruh di dalam air yang berwarna merah kan kelihatan kan? Nah, si terlihat. Nah, seperti itulah keadaan wanita surga itu. Pakai pakaian 70 lapis. Masih terlihat betisnya. Bukan betisnya saja kelihatan, dalamnya terlihat. Ya, subhanallah. Nas'alullah dzalik. Naam. Ya, pikiran kita, wah seksi betul wanita ini. Ahlul jannah ini, masyaallah, ya. Maka rugi orang yang cari wanita dunia. Ya, lalu kemudian mereka tidak mengharapkan wanita akhirah. Nah, rugi betul. Kenapa? Wanita dunia ya, gak ada bandingannya. Tiap hari buang air. Iya kan? Nah, kalau gak buang air ya berpenyakit namanya. Nah, rambutnya ya sebanyak kotorannya. Ketombe lain sebagainya. Dari atas sampai bawah kotoran semua. Mau dibandingkan dengan wanita surga. Maka sungguh sangat aneh sebagian mereka yang lebih mendahulukan kesenangan dunia. Kesenangan yang akan sirna begitu saja. Nah, kita mencari wanita dunia. Yang paling cantik pun yang kita cari. Lama-kelamaan kulitnya akan jadi keriput, iya kan? Lama-kelamaan giginya akan protol satu persatu. Nah, akhirnya yang dahulu Masya Allah giginya cantik. Akhirnya setelah bertambah tahun demi tahun, diganti dengan gigi palsu. Kenapa? Jatuh semua giginya. Nah, rambutnya yang dulu indah, Masya Allah. Rambut sansil, kata orang. Lama-kelamaan akan memutih. Akhirnya beruban. Nah, gak begitulah keadaan manusia. Itulah keadaan ahlu dunia. Tapi coba kalau di akhir. Nah. Gak ada usangnya, gak ada tuanya.
Nah, dan ini insyaallah taala akan dijelaskan lebih mendetail pada pembahasan khusus. Wa hadza isdadun ala syarti sahih. Sanad hadis ini berdasarkan syarat as-sahih. Wa fi sahihaini min hadits Anas bin Malik qala, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, beliau berkata, ahda ukaidiru daumatin, atau daumatil jandal. Ini nama orang ya. Ukaidir daumah. Itu menghadiahkan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatan min sundus. Satu pakaian luar ya, jubah itu dari sutra. Dari sutra. Fata'ajjaban nasu min husniha. Ya. Dari sutra yang halus, sundus. Maka ketika dihadiahkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat yang lain pun kagum melihat keindahan dari pakaian ini. Wah, indah sekali pakaian ini. Cantik betul. Ya, tentunya bagi laki-laki tidak diperbolehkan untuk memakai pakaian sutra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dihadiahkan dan beliau tidak memakainya. Tatkala beliau di apa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melihat berapa kain pakaian sutra, maka beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih baik engkau beli ini ya Rasulullah untuk engkau pakai ketika ada utusan atau ketika pada hari-hari raya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi libasu man la khalaqa lahu fil akhirah. Ini adalah pakaian yang kalau dipakai di dunia, dia tidak lagi akan mendapatkan bagian di akhirah. Tidak akan mendapatkan bagian di akhirah. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakainya. Ya. Nah, pakaian dari sundus ini sangat indah sekali sehingga para sahabat kagum melihat keindahannya. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La manadilu sa'din fil jannah ahsanu min hadza." Ya, sapu tangannya miliknya Sa'ad, yang dimaksud Sa'ad bin Mu'ad, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, Sa'ad bin Mu'ad nanti kalau dalam surga, sapu tangannya di dalam surga itu lebih indah daripada apa yang kalian lihat sekarang ini. Nah, itu hanya sapu tangannya. Gimana dengan pakaiannya? Nah, selesai pembahasan tentang pakaian-pakaian dalam surga. Faslun, pasal yang berikutnya, fi furushihim wa ma yatba'uha. Penjelasan tentang kasur-kasur yang dipakai oleh penduduk surga dan hiasan-hiasannya. Nah, gimana kondisi kasurnya mereka? Nah, yang mereka tidur di atasnya, mereka beristirahat di atasnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 54. Muttaki'ina 'ala furushin batainuha min istabraq. Penduduk surga itu mereka bertelekan, mereka bersandar di atas kasur-kasur mereka, ya, tempat-tempat pembaringan mereka, yang kasurnya ini kata Allah, batainuha min istabrak, bagian bawahnya, ya, kasur kan ada bagian atas, ada bagian bawahnya kasur ini itu dari istabrak, dari sutra. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan bagian atasnya. Dari apa? Yang Allah sebutkan, bahagian bawahnya itu dari sutra. Nah, bagian bawahnya saja dari sutra. Biasanya kalau kasur-kasur yang ada di dunia ini, ya, yang indah itu, yang dipolesi dengan berbagai macam hiasan dan keindahan, itu bagian mana? Atas. Yang bawah ya biarlah jelek, ya bagian bawah aja kok. Nah, tidak jadi masalah. Yang terpenting itu atasnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahagian bawahnya itu dari sutra. Ya apa bagian atasnya? Maksudnya, kalau bagian bawahnya itu dari sutra,
Ya enggak perlu digambarkan keindahan yang ada di bagian atasnya itu. Tentunya jauh lebih indah. Nah. Dan Allah juga berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 76. Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abkhariyin hisan. Mereka itu penduduk syurga itu mereka bertelekan, bersandar di atas rafraf. Sebagian para ulama mengartikan rafraf ini adalah bantal. Ya. Tempat mereka bersandar. Ada lagi yang mengartikan rafraf itu adalah kalau semacam kursi itu ya, kursi. Nah, itu ujungnya itu kan ada tempat untuk sandar. Nah, itu namanya rafraf. Nah, yang berwarna hijau wa abqarin hisan dan karpet-karpet yang indah-indah. Nah. Wa qala dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 13 sampai 16. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga itu ada ranjang-ranjang yang tinggi. Ya. Jadi ranjang dalam surga itu tinggi-tinggi. Nah. Wa akwabun maudhu'ah dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman-minuman yang lezat yang telah siap untuk diminum, sudah diletakkan di situ. Wa namariqu masfufah. Ya. Dan namariq bantal-bantal yang tersusun-susun. Ya. Yang sudah disusun-susun. Wa zarabiyyu mabthuthah dan karpet-karpet serta permadani yang telah dibentangkan. Nah, begitulah keadaan mereka. Jadi ranjangnya sudah disiapkan, di atas ranjangnya ada kasurnya yang indah, dan di situ ada bantal-bantal yang telah siap untuk dipakai, lalu dialasi dengan permadani yang indah-indah. Faqauluhu ta'ala fil ayatil ula, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada ayat yang pertama yang telah kita sebutkan tadi, bata'inuha min istabrak, bahagian bawahnya itu dari istabrak, yadullu ala amrain. Ya. Maka ayat ini menunjukkan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, anna zaha'iraha a'la wa ahsad min bata'iniha, bahwa bahagian atasnya tentunya lebih indah, lebih tinggi, lebih baik, lebih bagus daripada bahagian bawahnya. Li'anna bata'inaha salil arba, karena bahagian bawah ya bersentuhan dengan tanah. Ya. Wa zaha'iraha lil jamali wazina wal mubasyarah, sedangkan bagian atasnya itu memang untuk keindahan, untuk perhiasan, dan di mana kita bersentuhan langsung dengan bagian atasnya tersebut sehingga tentunya lebih indah. Ya. Rawi Sufyan ats-Tsauri an Abdullah fi qaulihi ta'ala, diriwayatkan oleh Sufyan ats-Tsauri dari Abdullah, mungkin Abdullah bin Mas'ud, dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bata'inuha min istabrak, bahwa bagian-bagian bawahnya kasur tersebut itu dari sutra. Qala hadhil bata'im qad khubbirtum biha fa kaifa bidh-dhahair. Kata beliau, ini bagian bawahnya, kalian telah dikabarkan tentangnya, bahwa itu dari sutra. Gimana dengan bagian atasnya? Ya, sehingga tidak perlu untuk digambarkan lagi keindahannya. Lah bagian bawah aja dari sutra. Nah, ini perkara yang pertama yang ditunjukkan atau yang dikandung oleh ayat tersebut. Wathan yang kedua, ya, kandungan dari ayat itu, annaha furushun aliyah, bahwa ini adalah kasur-kasur yang tinggi, ya, tinggi, tebal. Laha samakun wa hashwun, yang memiliki ketebalan. Nah, kasur tersebut bainal bitana wa dhiharah, antara bagian bawah dengan bagian atas. Ya. Maka kandungan dari ayat tersebut menunjukkan bahwa kasur-kasur yang ada dalam syurga itu tebal sekali. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah yang lainnya, wa furushin marfu'ah, dan kasur-kasur yang terangkat. Nah, yang tinggi. Kenapa? Karena tebal. Ya.
disebabkan karena ketebalan kasur tersebut. Waqad ruwiya an Abi Sa'id al-Khudri marfu'an, telah diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, ya, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya belum sempat melihat tentang kedudukan riwayat ini. Disebutkan di sini annama bainal firasyain kama bainas sama'i wal ard, bahwa antara, ya, al-firasyain, antara dua kasur. Nah, entah yang dimaksud di sini ketebalannya ataukah mungkin antara kasur yang satu dengan kasur yang berikutnya, wallahu alam, itu jaraknya antara bumi dan langit, ya, menunjukkan ketebalan yang sangat. Nah, wa hadhihi al-furushu mawdu'atun fawqa al-asirrah. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan riwayat tadi butuh untuk pengecekan lebih lanjut. Dan kasur-kasur ini diletakkan di atas ranjang-ranjang. Liyat taqi'a 'alaiha sahibul jannah, yang disitulah bersandar dan bertelekan penduduk surga, ya, di atas singgasananya. Bersenang-senang di atas kasur itu, nikmat betul. Nah, ya, kasur yang paling nikmat yang pernah dirasakan di bumi ini, enggak ada bandingannya dengan kenikmatan di surga. Apa kasur yang paling nikmat di bumi ini, ya, kawan? Hah? Nah, mungkin orang-orang kaya tahu itu, ya. Nah, bahkan katanya ada ranjang yang kalau dinaiki goyang sendiri. Wallahu a'lam, ya. Gimana hakikatnya? Nah, kalau dinaiki goyang sendiri, ada yang seperti air, ya. Yang ketiga dinaiki seperti di atas air gitu. Wallahu a'lam. Nah, senikmat-nikmatnya itu, wah, enggak ada apa-apanya. Di dalam surga itu jauh lebih nikmat. Bayangkan bagaikan singgasana, bersandar, ya. Ranjangnya tidak bikin tulang sakit, enggak bikin rematik. Ya. Nah, enak aja bersandar. Huwa wa habibatuhu, dia bersama sang kekasihnya. Minal huril 'ain, dari bidadari. Wes, kalau sudah bicara bidadari enggak ada yang ngantuk sudah. Ya. Haitsu yatahaddatsan, di mana keduanya saling ngobrol, berbincang-bincang. Masya Allah. Ya. Nah, main guelu-guelu sudah, ya, antara suami istri dalam surga ini. Nah, asyik berbincang. Ya, wa yatanajayan, saling berbisik-bisik. Nah, enggak ada yang pedulikan mereka. Mereka berkhalwat. Nah, wa yatatarahan ibaratil gharam, dan saling melemparkan ungkapan-ungkapan kerinduan dan kecintaan. Masya Allah. Ya. Yang tua bisa ubannya hilang kembali. Ya. Kembali jadi muda. Masya Allah. Ya. Ya. Ba'idaini 'anil nas, mereka berdua jauh dari manusia. Ya. Kenapa? Masing-masing dari mereka penduduk surga itu ngurus diri mereka masing-masing. Ya, enggak perlu ngurusi tetangga, punya teman sendiri mereka. Nah. Masya Allah. Wa fi ma'man minal awadhil war ruqaba, dan mereka itu aman dari orang-orang yang mencela. Ya. Al awadhil, aman dari para pengawas. Enggak ada satpam di sana. Nah, jadi enggak ada pengawasnya. Nah, biasanya kalau pemuda-pemudi sekarang ini, ya, mereka kalau apa istilahnya hawiyan itu sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan diusir. Nah, ya, saya enggak boleh pergi ke kampung sana. Apa melakukan maksiat di sini enggak boleh. Nah, ya. Sudah maksiat diusir lagi. Nah, sudah maksiat diusir, diawasi, dicela. Dalam surga enggak ada. Enggak ada yang seperti itu. Ngobrol seenaknya berjam-jam, silakan. Nah, ya. Enggak perlu lihat waktu itu, enggak perlu perhatikan. Asyik ngobrol. Nah. Subhanallah. Kama yajlisu asyiqan min ahli dunya fi khalwatin yatanajayan, sebagaimana dua orang yang saling merindukan di dunia ini, mereka sedang bersepian, mereka saling bisik-membisik, ya, saling bermesraan.
Nah. Hadza wa kam fil jannati min zarabi. Yang demikian ini. Berapa banyak dalam surga itu karpet-karpet, ya, yang indah-indah yang terbentang. Zarabi itu jamak zarbiyah. Maknanya adalah al-busut wa tanafis, yaitu permadani dan karpet. Wa namarik jam'u namruqah. Jam'u numruqah. Sedangkan namarik itu jamak dari numruqah. Qala al-Wahidi, berkata al-Wahidi, hiyal wasa'id. Maknanya adalah bantal-bantal. Wa qala al-Kalbi, berkata al-Kalbi, wasa'idu masfufatun, yaitu bantal-bantal yang tersusun-susun, ba'duha ila ba'din, yang sebagiannya di tersusun dengan sebagian yang lain. Wa qala Muqatil, berkata Muqatil, huwal wasa'idu masfufatun 'ala at-tanafis, yaitu bantal-bantal yang tersusun di atas karpet-karpet yang telah dibentangkan. Nah. Ya. Baik. Kita lanjutkan lagi, tinggal satu pasal, ya. Dari pasal tentang keadaan-keadaan dalam surga. Setelah itu masuki pasal inti, ya. Jelaskan tentang kondisi al-hurul 'ain yang terdapat dalam surga. Faslun fi huli ahlil jannah, penjelasan tentang perhiasannya penduduk surga. Mereka pakai apa nanti di sana? Wa amma huliyu ahlil jannah fa min asfal jawahiril karimah. Adapun perhiasannya penduduk surga itu dari perhiasan yang paling murni, ya, dan yang paling indah. Wa athmanuha minal lu'lu' waz-zabarjad wa asawirul iqyan, ya, dan lebih mahal daripada mutiara, dari zabarjad, dari gelang-gelang emas murni, alladhi huwa adh-dhahab wa asawirul fiddah, ya, yang lebih mahal dari emas murni dan lebih mahal dari gelang-gelang perak. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 23, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Mereka akan memakai perhiasan di dalam syurga dari gelang-gelang dari emas dan mutiara. Quri'a lu'lu'a bin nasbi. Dibaca lu'lu'an dengan difathah dinasab. Atfun ala mahalli asawir. Ya, diatafkan kepada asawir. Nah. Au mansuban bi fi'lin mahdzuf, ataukah dia dinasab karena ada fi'il kata kerja yang terhapus. Ai wa yuhallawna lu'lu'a, yaitu mereka juga akan mendapatkan perhiasan mutiara. Wa quri'a bil jar, dan juga ada yang membacanya dengan di kasrah di jar. Wa lu'lu'in, ya. Atfan 'ala dhahab, yang diatofkan kepada emas. Berarti kalau demikian gelang-gelang dari emas dan mutiara. Gelang itu ada dari emas, ada dari mutiara. Wa huwa yahtamilu amrayn. Nah, kalau dibaca dengan di kasrah dalam surah Al-Hajj ini ayat 23, maka ini ada dua kemungkinan. Ayakun lahum asawiru min lu'lu'in kama lahum asawiru min dhahabin. Bahwa mereka, ya, ada yang memakai perhiasan dari mutiara, dari lu'lu', juga ada yang memakai perhiasan dari emas. Ya. Jadi sebagiannya emas, sebagiannya mutiara. Masing-masing ada tersendiri dari gelang-gelang tersebut. Wa antakuna al-asawir murakkabatan minal amrin jami'an atau ma'an. Atau ada kemungkinan gelang-gelang tersebut, ya. Itu perhiasan itu tergabung. Sebagiannya dari mutiara, sebagiannya dari emas. Nah, adz-dzahabul murassau bil-lu'lu'i wallahu a'lam bimuradih, yaitu emas yang dihiasi dengan mutiara, wallahu a'lam apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya dalam ayat tersebut. Wa hadhil huli atau wa hadhil hila juga boleh, dan perhiasan-perhiasan ini la takhtassu bil inathi fil jannah,
perhiasan ini tidak khusus dipakai oleh perempuan dalam syurga. Nah, bal hiya lidzukuri wal inathi jami'an. Tapi perhiasan itu dipakai oleh laki-laki juga. Laki-laki, ya, para wanita, semuanya memakai perhiasan. Nah, kalau dalam syurga, di dunia tidak diperbolehkan bagi para laki untuk memakai perhiasan emas. Bal ruya anil hasan annal hila fil jannati ala rijali ahsan minhu ala nisa. Bahkan diriwayatkan dari Hasan al-Basri bahwa perhiasan dalam surga miliknya laki-laki itu lebih indah daripada miliknya wanita. Jadi kalau indah itu perhiasannya laki apa para wanita. Wahum ar-rijal. Kenapa demikian? Karena mereka para laki itu alladzina taraku libas al-harir wa dhahab fi dunya. Karena mereka sewaktu di dunia mereka meninggalkan, ya, memakai pakaian sutra, mereka tidak memakai perhiasan emas di dunia. Nah, sedangkan wanita di dunia mereka sudah mendapatkannya. Nah, sehingga ketika di dalam surga nanti, ketika mereka bersabar untuk tidak memakai perhiasan emas itu, maka di dalam surga dilipat gandakan keindahannya. Nah, dilipat gandakan keindahan sehingga mereka lebih indah daripada wanita dalam hal perhiasan-perhiasan mereka. Liyadhfaru bilibasiha fil jannah, agar mereka mendapatkan kemenangan dengan memakai perhiasan itu di dalam syurga. Nah. Wa qad warada anna hilyatal mu'min fil jannah tablughu ila haitsu yablughu wudhu'uh. Telah datang satu riwayat bahwa perhiasan seorang mukmin, ya, yang akan dipakainya dalam syurga itu tergantung dari, ya, tergantung dari kesempurnaan wudhunya dia. Semakin sempurna dia ketika berwudhu, maka semakin indah perhiasan yang akan dia pakai nanti di dalam syurga. Faqad akhraja fi sahihain, telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Wasiyaqu li Muslim an Abi Hazim, dan konteks hadis ini dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hazim. Nah, Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Kalau Abu Hazim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia bernama Salman Al-Asja'i, ya. Karena Abu Hazim dari kalangan tabi'in itu ada dua yang masyhur. Ada Abu Hazim yang kalau dia meriwayatkan dari Abu Hurairah berarti dia Salman Al-Asja'i. Tapi kalau Abu Hazim yang meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, maka Abu Hazim itu adalah Salamah bin Dinar. Salamah bin Dinar. Nah, di sini dia meriwayatkan dari Abu Hurairah. Berarti dia adalah Salman Al-Asja'i. Qala, beliau mengatakan, kuntu khalfa Abi Hurairah wa huwa yatawadda'u lis-shalah. Suatu ketika aku berada di belakangnya Abu Hurairah dalam keadaan Abu Hurairah sedang berwudu untuk mengerjakan salat. Fa kana yamuddu yadahu hatta yablugha ibtahu. Nah, pada saat dia berwudu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, dia membentangkan tangannya ketika dia membasuh tangannya. Dan dia membasuh tangannya sampai ke ketiaknya. Ya. Biasanya berwudu sampai mana, ikhwan? Siku. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu itu, beliau berwudu sampai ketiak. Nah, sampai di ketiak. Ya. Fakultu. Nah, ketika dilihat oleh Abu Hazim, ya tentunya Abu Hazim heran. Biasanya kalau orang berwudu sampai siku saja. Lahir kok sampai ketiak. Heran beliau. Maka dia pun mengatakan, ya Abu Hurairah, ma hadzal wudu. Wahai Abu Hurairah, wudu macam apa ini? Wudu model apa lagi ini? Apa mungkin ada riwayatnya kah datang dari Rasulullah SAW? Atau gimana? Nah, kaget Abu Hurairah. Ternyata ada yang melihat. Jadi, sepertinya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala tatkala beliau berwudu, beliau sembunyi-sembunyi. Ya, tidak ingin dilihat oleh orang lain. Ternyata tatkala beliau berwudu, nah di situ ada Abu Hazim. Ya. Yang memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu itu beliau berwudu sampai ke sikunya. Maka Abu Hazim heran. Nah, ini amalan baru ini yang baru diketahui. Datanglah dia kepada Abu Hurairah. Wudu apa ini, wahai Abu Hurairah?
Kata Abu Hurairah ta'ala anhu, karena beliau kaget, ya. Ya Bani Farrukh, antum hahuna. Kata dia, wahai Bani Farrukh. Farrukh itu, ya, ada sebagian para ulama mengatakan, Farrukh ini adalah anaknya Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah lahirnya Ismail dan setelah lahirnya Ishak, maka beliau sempat dikaruniai anak yang namanya Farrukh. Nah, yang namanya Farrukh. Nah, dari Farrukh ini banyaklah orang-orang ajam yang, ya, yakni memiliki banyak anak keturunan. Nah, dari kalangan ajam, bukan dari kalangan Arab. Dari kalangan ajam. Jadi kalau Ismail bapaknya Arab, Ishak bapaknya Banu Israel, maka Farrukh ini, ya, yang disebutkan oleh para ulama adalah bapaknya orang-orang ajam. Nah, nenek moyangnya. Nah, nah, Abu Hurairah mengatakan ya Bani Farrukh, yang dimaksudkan adalah kepada Abu Hazim. Nah, karena Abu Hazim radhiyallahu ta'ala anhu tarahimahullah, dia seorang yakni maula, bekas budak. Dia bekas budak. Nah, berarti dari kalangan ajam, bukan asli Arab. Sehingga Abu Hurairah mengatakan ya Bani Farrukh, maksudnya wahai engkau seorang maula. Nah, kaget melihat keadaan keberadaan Abu Hazim di tempat itu. Antum hahuna, kamu di sini toh. Kata Abu Hurairah. Yani beliau enggak tahu ternyata ada orang yang memperhatikan wudunya beliau. Nah, lau a'lamu annakum hahuna ma tawaddatu hadzal wudu. Kalau sekiranya aku mengetahui kalian ada di sini, aku enggak akan berwudu model ini. Aku tidak akan berwudu semacam ini. Kenapa? Khawatir jangan sampai disangka, ya, ini adalah perkara yang punya keutamaan, ya. Sehingga Abu Hurairah menghindarkan diri dari itu. Nah, dan ini berwudu semacam ini adalah ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena beliau memahami ada satu riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini kekeliruan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, dalam memahami riwayat tersebut. Ya. Oleh karena itu Abu Hurairah tidak yakin dengan apa yang beliau amalkan. Nah, sehingga tidak ingin kalau amalan beliau ini diketahui oleh yang lain, sehingga mereka mengamalkannya menyangka itu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka beliau pun bersembunyi, ternyata ketahuan. Sehingga kata beliau, kalau sekiranya aku mengetahui kalian di sini, aku tidak akan berwudu seperti ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ah, baru kemudian beliau berhujjah. Kenapa beliau melakukan ini? Kata beliau, karena aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu, bahwa perhiasan yang akan didapatkan seorang mukmin dalam surga nanti itu tergantung dari, ya, kelebihan mereka ketika berwudu. Semakin lebih, semakin banyak perhiasan. Nah, difahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud dengan haitsu yablughul wudu adalah seseorang melebihkan dari batasan yang telah ditetapkan. Nah, tangan, siku, sampai ketiak. Kaki, sampai betis. Nah, beliau demikian. Beliau memahami dari hadis ini. Padahal sama sekali hadis ini tidak menunjukkan hal tersebut. Hadis ini justru menjelaskan tentang keutamaan orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya. Sebagaimana hadis-hadis yang lain. Ya. Bagaimana cara menyempurnakan wudu? Ya, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita. Ya, sudah ada kadar-kadarnya yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah melewati itu. Ketika beliau berwudu dari tangan sampai siku, beliau tidak pernah melewati sampai ke ketiak atau sampai ke pundak. Tak pernah. Nah, maka ini adalah ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dikritik oleh para ulama. Nah, wa qad ihtajja bihadza man yara istihbab ghuslil adud wa italatahu. Sebagian mereka ada yang berhujjah dengan hadis ini, dengan riwayat Abu Hurairah ini, ada yang berpendapat disukainya seorang itu membasuh, ya, lengan, apa ini ikhwan namanya? Nah, itu di atas siku. Nah, dan memanjangkannya, ya, melebihi siku. Wa kadza
Ghuslus sab. Demikian pula mereka berhujat disukainya dan dianjurkannya membasuh asab, betis. Nah, jadi bukan hanya sampai dua mata kaki di atas, sampai betis. Kata beliau wassahih annahu la yustahab. Yang benar dari pendapat para ulama bahwa ini tidak disukai. Ya. Oleh karena itu Abu Hurairah sendiri tidak meyakini itu sampai beliau bersembunyi. Nah, dan tidak diamalkan oleh para sahabat yang lainnya. Wal haditsu la yadullu 'alal italah. Hadis ini tidaklah menunjukkan ya al-italah. Dianjurkannya untuk melebihkan anggota wudu. Fa innal hilyata innama takunu zinatan fi sa'idi wal mi'sam la fil adud wal katif. Karena sesungguhnya perhiasan itu biasanya diletakkan di mana? Hah? Biasanya diletakkan di sa'id, iya kan? Nah, sekitar ini. Ya. Nah, di atas pergelangan, ya inilah namanya sa'id. Lah biasanya nah perhiasan itu ya di daerah sini. Nah, dan juga al-mi'sam di bahagian kaki, di bawah betis. Ya, di dekatnya dua mata kaki. Kan begitu. Nah, itu tempat perhiasan. Ya, la fil adud wal katif, bukan di sini. Ya. Ini bukan tempat perhiasan ini. Nah, apalagi di pundak. Perhiasan apa yang dipakai di pundak? Nah. Ya. Kalau wayang Jawa ya mungkin ada, iya kan? Nah, tapi kalau kebiasaan perhiasan ya enggak ada. Enggak ada. Nah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna wa aba'in dan seterusnya." Jangan mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Yang dimaksud perhiasan di sini adalah tempat-tempat berhias yang biasanya diletakkan perhiasan. Nah, itu jangan mereka perlihatkan kepada orang-orang yang bukan mahramnya. Ya. Terkecuali kepada siapa? Kepada orang tuanya, suaminya, saudaranya dan seterusnya. Yang disebutkan dalam surah An-Nur. Nah, yang diperbolehkan diperlihatkan di hadapan mahram yaitu tempat-tempat di mana biasanya mereka memakai perhiasan. Yang mana itu? Ya ini. Bagian siku, ya. Kemudian bagian bawah tis, ya. Sebagian dari betis, na'am. Ya, bagian kaki. Nah. Kemudian yang mana lagi? Anting, ya. Berarti apa? Kepala seluruhnya boleh diperlihatkan. Nah, di hadapan mahramnya. Nah. Kemudian yang mana lagi? Perhiasan. Hah? Kalung. Nah. Ah, itu berarti leher boleh diperlihatkan, sebagian dari dadanya boleh. Selebihnya dari itu tidak ada nas yang menunjukkan bolehnya. Nah. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah taala membantah para ulama yang mengatakan bahwa batasan auratnya seorang wanita di hadapan mahramnya itu seperti batasan aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Wah, mengerikan sekali. Nah, gimana kalau seorang anak yang sudah balig wanita di hadapan orang tuanya seperti itu? Ya. Maka yang benar, yang disebutkan dalam ayat ini, pengecualian hanya tempat-tempat perhiasan saja. Ya, sehingga seorang wanita tidak diperbolehkan memakai pakaian yukensi di hadapan orang tuanya. Wanita tidak diperbolehkan memakai pakaian ya apa itu yang sampai terlihat pahanya di hadapan mahramnya. Tidak diperbolehkan. Terkhusus suami, ya hadis-hadis menunjukkan bolehnya. Terkhusus kepada suami saja. Nah, selain itu tidak diperbolehkan. Nah, kita kembali kepada pembahasan bahwa tempat perhiasan itu ya telah disebutkan tadi. Nah, bagian lengan. Nah, enggak sampai ke pundak. Nah, atau dekat ketiak. Wa kadzalika la takunu zinatan fis saqain. Demikian pula perhiasan itu enggak ada yang diletakkan di petis, lakin fi maudhi'il ka'bain. Tapi gelang itu biasanya ada kalung gelang kaki, ya kan?
itu di bagian mata kaki. Nah, fasahihu anna tamamal wudu huwa ghuslul yadain ilal mirfaqain. Maka yang benar bahwa sempurnanya wudu seorang adalah mencuci tangan sampai sikunya, wa ghuslur rijlain ilal ka'bain, dan mencuci kedua, membasuh kedua kakinya sampai mata kakinya. Wa hadza huwa alladhi haddahu Allah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala batasi fi kitabih dalam Al-Qur'an. Haitsu qala fi ayatil wudu, di mana Allah berfirman tentang ayat wudu dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, jika kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, maka basuhlah wajah-wajah dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku kalian. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain, dan sapulah ya kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Fal wajibu ayyuqafa indama haddahu Allah taala, maka yang wajib adalah kita berhenti kepada apa yang telah dibatasi oleh Allah, bila ziyadatin wala nuqsan, jangan kita tambah dan jangan kita kurangi. Wala siyama waqad bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi fi'lihi ahsana bayan, ditambah lagi ya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tata cara berwudu dengan perbuatan beliau dengan penjelasan yang sangat baik sekali. Maka kesimpulannya bahwa berwudu seorang muslim ya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada batas-batasannya. Adapun hadis yang dimaksud bahwa seorang akan memakai perhiasan yang lebih ya di dalam surga tergantung dari yablughul wudu, yang dimaksud adalah kesempurnaan seseorang ketika berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini insyaallah taala kita jelaskan pada malam hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.